Pedangdut Ayu Ting Ting pukul Boy William saat sang presenter umbar kata cinta padanya. Dalam tayangan The Family Season 3, Ayu Ting Ting hadir di dalam acara reality show buatan Boy William tersebut. Rupanya di sana juga ada momen Boy William umbar kata cinta pada sang biduan. Awalnya, mantan tunangan Karen Vendela mengatakan bahwa dirinya dengan Ayu Ting Ting seringkali berbeda pendapat. Ini Indonesia, yang kalian lihat nih guys. Inilah kita. Kita tuh selalu beda, nggak pernah sama, tutur Boy William di kanal YouTube BW. Dikutip Rabu, tanggal 12 April tahun 2023, melansir dari tribunlampung.com, hal kecil aja bisa digedein loh, sahut Ayu Ting Ting. Iya ribet, orangnya masalahnya yang ini, ujar Boy lagi sambil menunjuk sang biduan yang duduk di sampingnya. Mendengar hal tersebut, Ayu Ting Ting langsung pasang wajah jutek. Tak ingin pelantun alamat palsu tersebut marah, Boy William langsung berdalih ucapannya hanyalah candaan semata. Tapi kamu tetap sayang dong sama aku? Sayang nggak? Tanya Ayu. Ditanya demikian, Boy William langsung menatap sang biduan dan mengeluarkan kata cinta. Dia mengatakan bahwa begitu mencintai Ayu Ting Ting. Baby, I'm loving you, ujar Boy. Akan tetapi, ucapan tersebut tak langsung membuat ibunda Bilqis percaya begitu saja. Bukannya menjawab pertanyaan pelantun sambalado tersebut, Boy William justru kembali mengumbar kata cintanya pada Ayu. Loving, seru Boy. Namun Ayu Ting Ting langsung memukul Boy William. Pasalnya, dia tahu ucapan sang presenter hanya ingin mencandainya saja. Bahkan, mantan istri Angie Baskoro itu menyebut bahwa sebenarnya Boy William sedang mempromosikan barang endorsement. Bohong lu, ujar Ayu langsung memukul kaki Boy. Lumah itu promo, serunya lagi. Di sampingnya, pria 31 tahun itu pun hanya tertawa saat kebohongannya terungkap. Usut punya usut, ternyata dugaan Ayu Ting Ting benar. Boy William mengucap kata cinta kepadanya hanya untuk menyinggung barang endorsement. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!